Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Video vlogku kali ini perjalanan ke makam Sunan Muria dari arah Pati lewat jalur Gembong. Sekarang sudah sampai di terminal utama Sunan Muria. Kita ambil arah kanan menuju makam Sunan Muria. Terlihat sebelah kiri sudah antrian panjang bapak-bapak tukang ojek menunggu penumpang yang mau ke makam Sunan Muria. Untuk tarif tukang ojeknya seharga Rp20.000 sekali jalan atau sekali naik. Diperkirakan perjalanan menuju makam Sunan Muria sekitar 7, kurang lebih 7 menit. Komplek makam Sunan Muria terletak di atas di ketinggian kurang lebih 1600 dpl. Saya pengen nyobain sensasi jalur ekstrim, jalur naik ke makam Sunan Muria dengan membawa motor sendiri. Untuk memasuki tanjakan pertama lumayan nanjak, lumayan panjang. Ini motor saya lumayan ngeden. Untuk langsung kita belokkan ke kanan, ini nanjak terus bapak jalannya. Ini untuk jalannya sudah di aspal, lumayan halus, walaupun di beberapa titik ada yang berlubang. Untuk jalur ini hanya digunakan untuk jalur motor roda 2. Untuk roda 4 tidak diperbolehkan. Untuk teman-teman yang mau ke sini harap hati-hati, karena banyak sliweran bapak-bapak tukang ojeknya, bawahnya lumayan kencang karena maklum, karena memburu waktu dan menunggu antrian di bawah yang ditunggu penumpang jarah lumayan banyak. Untuk atau dalam perjalanan kita harus hati-hati dan selalu waspada, sebisa mungkin tidak mengganggu perjalanan bapak-bapak tukang ojek. Kalau bisa kita mengalah, apabila mau disalip kita persilahkan, dan apabila kita simpangan kita ambil jalur pinggir biar tidak mengganggu bapak-bapak tukang ojek. Ini banyak ada beberapa tikungan patah, jadi neklek langsung ke atas. Ada satu tikungan yang lumayan ekstrim, itu kalau nggak pas ngambilnya ya lumayan berat motornya. Untuk sepanjang jalan ke makam Sunan Muria, dalam perjalanan udaranya cukup sejuk, banyak-banyak pohon, kita bisa melihat kanan kiri pemandangan yang keren-keren. Untuk jalur ojek Muria ini sudah cukup aman apabila kita selalu hati-hati atau waspada. Untuk pembatas jalannya yang di pinggir jalan sudah dikasih besi, setiap belokan dikasih kaca pembantu untuk melihat lawan arah. Sudah mau sampai kita ketemu dengan jalur bercabang 2. Untuk yang pakai motor pribadi kita ambil yang ke kiri, untuk yang bapak-bapak ojeknya ambil langsung ke atas untuk pos terakhir penurunan penumpang ziarah tukang ziarah Sunan Muria.
rame ya di atas ya. Terminal situ lho rame. Iya. Itu paling rame banget.